4705 high protein yang black premium ya, untuk burung mabung, dokor, burung lomba, mau burung harian dan burung jenis apapun, burung kecil, burung besar atau apapun bisa diberikan ya. Dan satu lagi, tidak berbau amis. Jadi kotorannya walaupun sudah numpuk seperti ini, tidak berbau apa? Amis ataupun bau apa ya? Bau busuk lah gitu ya, atau bau tengik, terasi gitu ya. Dan ini lagi posisi mabung ya, tidak ada yang dibilang gagal mabung. Walaupun tanpa kerodong ya, gua full ablak buka setiap hari, lihat-lihatan dengan murai, dengan burung lainnya, dengan ijo ya, dengan segala macam burung di sini, nggak ada masalah, tetap rontok total. Dan tetap dijemur dan dimandikan. Nah, kalau karena dia lagi mabung ya, lagi proses perontokan bulu dan proses regenerasi bulunya kembali yang baru ya, mandinya cukup seminggu dua kali dan jemurnya cukup seperti ini ya, kita jemur sembari kita bersihkan kandang seminggu sekali, seminggu dua kali, dan tanpa dikerodong, dengan pur high protein black premium 55 ya. Walaupun abal-abal ya, nggak ada bendera, nggak ada spanduk ya, tetap kita di sini mainnya main pembuktian bos, bukan main spanduk-spandukan, bukan main katanya ya. Di sini gue mengajarkan bahwa pur protein tinggi ya, tidak sengeri, tidak seserem, tidak serusak, sehancur yang dibilang disono di sini ya, biasa ya, black campaign lah, karena mereka juga jualan pur kan, jelek-jelekin lah pur high protein, dibilang bisa bikin rusak, bisa bikin hancur gitu kan. Terus kata, tapi mereka tidak memberitahu kok bisa bikin hancur, kenapa gitu, kenapa, ada apa yang salah gitu, apa yang telah kita lakukan sehingga kok pur protein tinggi yang kita berikan kepada burung kok bisa merusak. Nah, mereka nggak kasih tahu. Kalau di sini semua gue beritahu ya, kalau mau pakai pur high protein ya jelas namanya sudah high protein, protein tinggi, otomatis sudah tersedia kecukupan protein buat si burung. Yang namanya jangkrik, serangga hidup, cuma sebagai pelengkap, namanya EF, extra fooding. Nah, extra foodingnya berikan sesedikit mungkin, jangan usahakan dengan pur konvensional yang gak ada protein. Nah, itu yang mereka ngasih tahu ya. Jadi yang orang yang susah, yang sudah dicuci otaknya, ditakut-takuti ya, dibikin ngeri bahwa pur protein itu merusak ya, lu boleh nonton di tempat ini, di channel Barbar ini ya, dalam waktu nggak ada sebulan, dokor mabung, dokor sampai kelar ekornya ya, belum ada sebulan. Dan itu tadi ya, biasa yang mengikuti mitos-mitosan burung mabung dokor dikerodong, nggak boleh dijemur seperti sekarang nih, ini panas nih ya, matahari pagi nih kurang lebih jam 10, dikerodong pul. Ya, habis dikerodong pul, nggak dimandikan, nggak boleh katanya, kata masternya, kata gurunya di sebelah, nggak boleh, nggak boleh dimandiin, harus dikerodong pul biar tainya numpuk. Belum ambrol om, ambilin daun tuh, daun apa kek lo ambil katanya ya, daun apa kek, asal jangan daun, asal jangan daun gele aja lo taruh, pokoknya daun apa deh tuh lo ambilin tuh, lo taburin di bawah. Nah, sekarang apa hubungannya ya, daun di pohon, di pohon atas sampai membuat dia rontok. Bullshit, nggak ada korelasi, nggak ada hubungan ya. Yang membuat dia bikin rontok ya ini dia, segala macam, segala macam. Karena apa, logika lu berpikir dong, ini burung dari hutan ya, setuju kita ya teman-teman ya, setuju teman-teman ya, gitu yang katanya gitu kan, setuju ya teman-teman ya, burung dari hutan. Ketika dia di hutan bagaimana dia, kalau lagi mabung, lagi dorong ekor bagaimana nih, di atas pohon nih, ceritanya di hutan nih ya, banyak pohon nih, nih. Cililin lagi bunyi terus tuh, nembak-nembak. Terus dia mabung nih, dia ngumpet gitu di sini misalnya, ngumpet nih, dikerodong, dibungkus biar nggak kena hujan, biar nggak kena panas. Logika lu berpikir, tetap kena hujan gak dia di sini, tetap kena panas gak dia di sini. Kalau misalnya ada hujan, tetap kehujanan. Analoginya apa, korelasinya apa? Gue bilang begitu
Jadi burung mabung dan dokor harus dimandikan, harus dijemur. Itu kalau lo bisa nangkep dari hal yang gue bicarakan tadi. Jadi kenapa burung lo mabung lo tiba-tiba jadi nggak sehat, kayak mau sakit ya, yang tadinya fighter kok jadi menurun, itu tadi dia tidak dijemur, tidak dimandikan. Sudah dipenjara di dalam kandang, berak di situ, makan di situ. Udah itu di dalam kerodong ditutup kayak kelambu gitu ya. Ya gimana rasanya? Seperti itulah halnya lu di penjara. Di dalam kamar dikunci, enggak ada lubang udara, ventilasi cuma satu. Makan di situ, berak di situ, gimana rasanya? Yang tadinya sehat jadi sakit. Karena apa? Virusnya nyampur semua. Jadi sekali lagi, burung mabung dan dokor lu boleh mandikan dan boleh jemur tanpa kerodong. Ya, enggak perlu kerodong. Enggak terpengaruh dengar suara gacor, mabungnya macet. Enggak terpengaruh burung mabung lagi gacor, mandek mabungnya. Enggak ada hubungannya, Bos. Oke. Burung di atas pohon kalau mau gacor, gacor aja, dia lagi mabung dan dokor. Enggak ada hubungan. Jadi gua di sini membuka wawasan lu orang. Jadi apa yang dibilang di sono di sini ya, itu pilihan lu. Lu mau ngikut di sini, ini udah ada buktinya, Bos. Lu mau bantah apapun, ini udah ada buktinya. Kok saya nggak bisa? Kok ribuan burung bisa? Gue balik bertanya. Ribuan burung berhasil, kenapa lu doang yang nggak bisa? Nah, gue balik nanya dong. Berarti lu yang salah. Bukan channel di sini yang salah. Bukan di sini yang salah. Tapi cara lu yang salah. Nah, cari lagi nih kesalahannya di mana. Nah, itulah penggunanya lu belajar. Bukan asal ngikut, disuruh begini ngikut, ya. Kerodong pul ngikut. Enggak boleh dengar gacor ngikut gitu ya. Hasilnya masih katanya di sini buktinya. Dalam waktu kurang waktu 3 minggu, 4 minggu. Mabung selesai, dorong ekor. Ini buktinya. Porsinya gimana om pakai begini? Nah, sekarang kita masuk poin utama ya. Tadi kita udah ngomong bullshit-bullshitan ya. Kita masuk poin utama. Jadi pakai pur 705 seperti halnya pur yang kemarin ya. Untuk mabung. Khususnya black premium ya. Jadi buat mabung dan dokor. Sebenarnya buat kondisi semua bisa. Lo mau main lomba bisa, mau harian bisa, mau gantangan bisa gitu ya. Mau buat burung-burung masteran bisa, burung kecil. Segede pleci bisa, segede jalak bali bisa ya, murai kacer anis semua bisa ya. Jadi intinya di sini gua bilang ini semua bisa buat semua burung, kecuali dia pemakan bijian yang nggak makan pur, nggak bisa. Ya logikanya dong, kenari mana bisa makan pur? Ya bisa pun dia makan karena terpaksa, bulunya hancur, rusak suaranya. Oke, paham ya? Jadi buat semua burung bisa, jangan ada pertanyaan ini bisa gak, itu bisa gak? Bisa. Yang penting lu penuh keyakinan. Dan jangan penuh ketakutan, ditakut-takuti sama di sono di sini, ya merek-merek sebelah, channel-channel sebelah, takut produknya nggak laku, ditakut-takuti lah, high protein merusak burung. Di sini gue buktikan semua ya. Oke, kita ke poin utama untuk burung mabung dan dokor. Jadi untuk burung mabung dan dokor, seperti yang gue yang pernah gue bilang, ya ekstra puding kita turunkan. Oke, jadi misalnya pagi 5 sore 5 lu turunkan, misalnya cukup 2 kali ya, pagi 2 sore 2. Atau sekali aja lo berikan. Om saya sempetnya siang doang ngasih makan burung. Soalnya kerja sore, pagi, sore, kerja. Gini-gini ya. Pokoknya sekali, sehari sekali minimal dikasih. Semini mungkin. Minimal 3 contohnya gitu ya. Jangkrik. Tuh. Atau ulat hongkong masih boleh diberikan. Semini mungkin. Lo bilang seminim mungkin. Sesedikit mungkin. Ya lo atur lah. Lo cari-cari tahu. Feeling lu gitu ya. Pokoknya gue bilang seminim mungkin. Jangan lu jarjor, jebal, kroto, uha, jangkrik. Resiko lu tanggung sendiri kalau masih mau jebal ya. Gue sini memberikan hal yang efisien serta on target. Oke, okay? Next. Mandinya bagaimana? Ya, mandinya kita seminggu sekali kita mandikan burung. Atau maksimal seminggu 2 kali pada saat mabung dan proses regenerasi bulu, atau kita biasa bilang dokor, dorong ekor. Jemur biasa seminggu sekali atau seminggu 2 kali maksimal sambil kita bersihkan karpet. Dan ingat ya, kebersihan kandang, vitamin, kebutuhan dia vitamin di dalam kandang harus tercukupi. Bila tidak, itu dia
Karena pada saat dia dokor dan mabung, anti imunnya turun, autoimunnya, metabolisme turun, otomatis virus gampang nyerang ke dalam tubuh dia. Itulah kenapa ya burung lu dikerodong, nggak dijemur, nggak dimandikan, begitu selesai mabung, diem doang, gemuk, gembung, angkat kaki, kurang gacor. Itu tadi pola perawatan yang tadi gue bilang, lu nggak lakukan, jemur mandi tanpa kerodong. Oh, burung saya di rumah banyak, ya oke, okay, no problem. Lu mau sekat boleh, atau lu mau kerodong yang gacor boleh, ya nggak ada masalah. Ya, jadi mau burung gacor, mau sanding dengan burung gacor juga, oh jadi ngedon, nggak ada. Di sini nggak ada ngedon-ngedonan, nggak ada takut-takutan. Tapi lu masih, kalau masih belum pede, lu jangan ikutin. Ya, jadi kebutuhan vitamin, kembali lagi, ekstrak puding tadi gue udah kasih tahu. Untuk pola mandi, pola jemur udah dikasih tahu. Oke, ini masih pagi, belum dibersihkan kandang. Tadi habis ntar habis jemur, gue mandikan. Ya, kayak gitu ya. Jadi hanya dalam waktu 3 minggu sampai 4 minggu proses mabung anis merah. Mau burung apapun, murai, kacer, semua sama. Prosesnya seperti itu dengan pur black premium. Oke. Sekarang sudah saatnya jemur, sekarang mandi. Dan lu tahu ya, kotorannya walaupun protein tinggi tidak berbau amis dan menyengat begitu banyak. Dan kotorannya pun bulat-bulat ya. Tandanya burung sehat. Berikan vitamin tadi pasal maksudnya biar awet kayak gini nih ya. Jadi satu botol itu gua langsung masukin ke satu botol vitamin ya, taburkan semua ke dalam air, taruh kulkas, jadi awet. Cuman hati-hati nanti diminum sama anak kecil lagi ya, tulis di sini buat burung. Ini kan air putih nih kita kasih, nah campur, jadi nggak semuanya vitamin. Udah. Jadi kan gue mengajarkan efisien, tapi on target. Nah kayak tadi kan yang hancur-hancur kita kasih kalau tongkong aja gitu. Itu ke jangkrik biar dia makan. Jadi kan dia makan tongkong udah ada purnya, sama aja kan. Kalau dia makan jangkrik sudah ada tisak. Kalau dia makan pur tersebut, ada vitamin yang di dalam jangkrik tersebut. Jadi nggak perlu lagi lu beli apa pakan khusus buat jangkrik. Ya. Oke, cukup. Jadi segini seminggu nggak habis nih. Si burung makan. Dan makannya pun lahap. Nggak sedikit ya, kalau protein tinggi yang sebelah kan makannya cuma sedikit. Ini makannya lahap. Oke, kelar. Kita bersihkan karpet, kita mandikan. Sama semua mandi disemprot. Diguyur selang. Nggak ada yang begini di Megono. Semua sama. Black Premium. Dia walaupun lagi mabung, tetap bunyi. Tetap gacor. Tetap bermental. Dan satu lagi, nggak bau amis walaupun kotoran numpuk, nggak mencret. Dan selanjutnya apa, tetap bunyi walaupun burung lagi mabung dan dorong ekor, tetap ada namanya mental dan karakter. Karena apa, itu tadi otak lo harus dicuci. Burung ini ngikut kita ya, bukan kita ngikutin channel A, channel B, master A, master B, Facebook grup A, Facebook grup B, Google A, Google B. Bullshit, nggak ada habisnya. Lo harus lakukan dengan keyakinan, dengan tangan lo sendiri. Itu baru namanya orang mau maju dan berhasil.
tidak mudah diombang-ambingkan, ya kayak perahu ya, diombang-ambingkan oleh gelombang laut. Ntar grup A ngomong begini, lu ikut ke sini. Lu buka YouTube, ada channel Master B, lu ikut kemari. Puyeng, biar buruk. Karena ini hobi bos, bukan nyari duit, ngapain lu bikin pusing. Kalau nyari duit, bikin pusing. Karena itu kita nyari nafkah buat keluarga kita. Ini hobi. Ya, gitu ya. Jadi pola mandi tadi udah dikasih tahu, pola jemur udah dikasih tahu ya. Tanpa dikerodong juga, pola extra fooding pemberiannya dengan pure black premium dengan pada saat burung mabung dan dorong ekor sudah dikasih tahu. Semua sama. Ya, semua sama. Polanya semua sama. Mau burung jenis apapun semua sama. Lo mau burung pleci lagi mabung, ciblek lagi mabung, curuk-cukan lagi mabung, semua sama. Polanya seperti itu. Dengan black premium. Om, burung saya mau diimbun, silakan, nggak ada masalah. Ya, burung mabung, dokor, mau diimbun malam, imbun pagi, imbun siang, imbun subuh, silakan, nggak ada masalah. Selama burung itu sehat, lo mau gimana juga nggak ada masalah. Karena itu tadi, burung ikut kita. Bukan kita ngikutin burung. Burung di atas pohon, lagi mabung, rontok bulu. Apakah nggak kena embun? Apakah kena hujan? Tengah malam, subuh-subuh. Kenapa burung di dalam kandang lo bikin ribet? Mesti kerodong. Mesti daun pandan, mesti kulit jeruk, mesti dijor, buang-buang duit. Karena apa? Itu tadi, ya. Karena mereka cuma bisa begini, jarkoni. Tapi di sini semua ada bukti, lawan mitos, mengungkap fakta serem. Bulunya udah panjang tuh ya, ekornya, ekor, bulu, kepala udah panjang, masukin. Nah ini dia ya, buahnya juga. Masukin apelnya ya. Ini ya seminggu nggak habis ini apel segini gede. Jadi makanya gue bilang ya, buah seminggu sekali, seminggu dua kali cukup buat selingan. Utamanya pur.
Oke, gitu aja untuk perawatan burung mabung dan dokor memakai Black Premium. One and only spesialis pur high protein 705 net official. Salam serem dari channel Barbar 705 net official.